guys, Fengga di sini. Balik lagi di Vika Progress channel kita bersama. Oke, kali ini gue akan review satu buah tema lagi. Tema kali ini agak berbeda ya dari tema sebelumnya, karena tema kali ini kayaknya wah banget gitu, meriah kali dari sebelumnya. Oke, langsung aja. Tema yang gue pakai kali ini adalah namanya tema apa ya, gue namain tema bubble. Bubble tuh kayak semacam gelembung-gelembung. Oke, langsung aja seperti biasa kita buka file explorer yang seperti ini ya, yang langsung dari Google Play Store-nya. Oke, langsung aja kita cari temanya. Temanya biasa gue simpen di sini. Oke, tema yang akan gue pakai tema bubble ini dia. Langsung kita masuk ke file DWD. Masih banyak yang belum tahu, masih banyak juga yang nanya, kok DWD-nya nggak ada? Kok DWD-nya nggak ada, bang? Ini, buka ini kiri atas. Nih, tampilkan file tersembunyi. Fokus nggak kamera gue nih? Ya, tampilkan file tersembunyinya ini di checklist. Nah, kayak gue di checklist gini. Oke, kalau sudah dia akan muncul file DWD-nya kayak gini. Nih, file.dwd. Langsung masuk aja, kalian klik, klik, klik. Sorry guys, handphone gue jatuh. Oke, <Okay. coughs> langsung aja diklik DWD, DVD. Klik, 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 klik. Aduh, fake ketawa gue. Saking excitednya bikin video buat kalian. Oke, okay, masuk ke folder T. Ya, di sini sebelumnya gue pakai tema Batman ya. Yang sebelumnya gue juga udah share. Oke, kita langsung paste aja di sini dah. Dan dia udah muncul, ada dua tema di sini. Kita keluar aja. Kita masuk ke itema. Seperti biasa, itema gue versi 5.0. Menurut gue versi yang paling stabil ini. Oke, masuk ke tema lokal dan ini sudah ada di sini. Kita langsung terapkan saja. Oke, kita tunggu sebentar. Dan boom ya, ini dia. Agak meriah ya. Meriah dari biasanya. Oke. Okay. Ya, ini dia tema yang gua namain adalah tema bubble. Oke, okay, jadi ikonnya seperti ini nanti. Sup. Kita lihat ikonnya, menu telepon. Yap, pada ikonnya khas. Kita seret. Kurang lebih nanti seperti ini temanya. Oke. Okay. Yap, temanya seperti ini kurang lebih. Oke. Okay. Ya udah. Kalau masih banyak pertanyaan, kalian tulis aja di komentar dan nanti gue jawab satu-satu. Oke, okay. Sampai di sini dulu video gue kali ini. Like jika kalian suka, dislike jika kalian suka, boleh di-share. Terus subscribe channel gue, biar channel gue semakin berkembang buat memberikan informasi ke depannya. Oke, okay? Vika Progress pamit. Bye-bye.